Oke teman-teman, jumpa lagi di Oprek Amatir 320 channel. Kemarin kita udah bahas masalah unboxing knalpot proliner buatan lokal ya. Sekarang kita mau pasang di motor Jupiter MX nya. Oke. Langkah pertama, biasa kita buka baut yang sebelah sini. Buka baut yang sebelah sini, sama yang di knalpot depan sini. Dua, yang di knalpot depan ini kita bongkar yang dua-duanya. Ini udah saya lepaskan, jadi kita langsung ambil aja knalpotnya. Oh, jangan lupa di sini kita kendorkan dulu. Ada baut 12 di bawah. Oke, sudah dikendorkan. Sekarang tinggal kita sapu knalpotnya. Oke, sekarang pelepasan, kemudian pemasangan. Pemasangannya seperti ini. Tinggal pasang bautnya, baut 12 di depan, baut 12 kita pasang saja, jangan dikencangin dulu biarin. Kita jangan lupa dikasih klem belakang, jadi pas kemarin beli knalpot udah dapet klemnya buat yang di sini. Oke. Tempatnya nanti di sini. Biar enggak terlalu dalam.
Ini kalau bagi teman-teman yang senang ngoprak-aprek, walaupun yang belum pernah bongkar motor, semoga video ini dapat membantu untuk proses bongkar pasang knalpot. Ini klaimnya terlalu lebar, masih longgar. Nanti kita seretin, dikencangin lagi, kita kencangkan lagi klaimnya. Kita buat kencang lagi mungkin di sekitar sini. Jadi kita klaimnya diatur ulang. Ini diratakan bagian sini. Kita atur ulang di sebelah sini. Nah, ini cara mengatur klaim ya teman-teman. Barangkali teman-teman atau pada para senior yang sudah sering bongkar pasang motor bisa kasih saran dan masukannya. Ini kalau cara saya begini. Nah, untuk klaimnya bikin seperti ini. Kalau untuk sebelah sini nih udah nggak kendor lagi, udah nggak kendor, kita pasang balutnya. Sudah enggak goyang banget, kencang bagian sini. Oke, kita kencangkan. Ini pakai baut 14 kalau mengencangkan. Lebih mundur. Oke, sini. Oke, di sisi sebelahnya kita tahan pakai kunci Inggris yang enggak ikut muter. Oke, tahan begini yang enggak ikut muter. Terus kita kembali ke bagian depan. Bagian depannya juga kita kencangkan.
agak ngebas banget. Ini suaranya ngebas banget, teman-teman nih. Begitu saja proses pemasangannya sama review dari suaranya. Mungkin bagi teman-teman kalau yang ada suka suara yang benar-benar ngebas, ini bisa jadi pilihan. Kalau misalkan terlalu besar, nanti bisa ditambahkan TP killer ya. Nanti pas proses pemasangan TP killer, nanti coba nanti saya review lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.